Prancis, Prancis benar-benar pantas lolos nggak menurut lo? Iya, karena iya. Kalau kita ngeliat Portugal, mereka emang udah mulai regenerasi kan. Regenerasi, Selamat datang di Football Five Talk. Pertama gue Iksan. Gue Kenza. Kami masih berada di Mula Studio, podcast studio podcast terbaik di Jakarta. Ya, regenerasinya udah mulai jalan. Ada Joao Felix, Diogo Jota, terus si Pedro Neto, Trincao. Pemain Wolves yang mahal banget tuh siapa namanya? Fabio Silva ya? Fabio Silva. Tapi itu emang banyak banget sih Wolves yang di Portugal. Jadi itu kayaknya kemarin pas international break, tempat latihannya Wolves tuh sepi. Iya. Liburin udah. Liburin semua. Gak ada main. Jadi emang ini cuman Kroasia sih hancur banget sih. Piala Dunia 2018 langsung turun. Dan kemarin ini juga mereka enggak bisa mainin Ivan Rakitic kan. Iya, udah pensiun Ivan Rakitic. Nantinya juga paling Pasalic menurut gue harusnya. Mario Pasalic Atlanta. Harusnya. Kemarin kan lebih masih Modric lagi. Terus si di depannya juga Kramaric. Kipernya sih. Kiper ya, selain setelah Subasic ya, kiper Monaco udah enggak ada. Sekarang kipernya siapa sih? Kalinic namanya. Bukan Nikola Kalinic namanya. Lovre Kalinic. Di Aston Villa aja tuh kalau enggak salah dia jadi kiper. Oh, Aston Villa deh ya. Gitu. Aston Villa deh ya. Ya kiper iya, semenjak apalagi ada Emi Martinez yang lagi bagus ya. Iya, lagi lagi kayak ibarat ya fan Arsenal masih mikir nih gue bener dijual kiper yang bener gak sih gitu nih gue. Cuman memang Prancis pantas banget lolos walaupun sempat lawan Finlandia tuh yang persahabatan hancur banget gue nonton pelaga. Iya, gue nonton pertandingan hancur banget emang. Cuman dengan duet gue ada statistik kalau Pogba Kanté main tak pernah kalah setengahnya. Kalau duet Pogba Kanté main dari awal. Emang itu sih saling melengkapi. Kalau ada Kanté ya si Pogba mau maju mau ngapain aja ya bebas. Sementara kalau yang main Pogba sama Kamaviga atau Awar gitu ya Pogba bener nggak bisa ke depan soalnya nggak ada yang cover dia di belakang. Cuma ya gitulah untuk Prancis selamat. Tapi yang itu juga nih Prancis nih Giroud kalau di Prancis golin mulu. Nah kalau di Chelsea buset. Jatuh. Cuma Chelsea sekarang dia masih sering main gak sih? Maksudnya pemain ganti? Maksudnya dengan keadaan kemarin Werner sih, dan Batshuayi juga kan? Kemarin pas lawan Sheffield United atau lawan siapa gitu? Lawan Rennes atau dia sempat main cuma ya 10 menit, 5 menit. Iya, maksudnya ada berita juga tadi agennya juga udah bilang ya kalau seandainya di Chelsea masih gini-gini aja dia bisa pindah bulan apa bursa transfer musim dingin paling, gitu. Paling ya kayak bursa transfer yang kemarin lagi kalau enggak ke Inter ke Lazio. Ya pokoknya seri A lah. Ujung-ujungnya enggak jadi. Iya, makanya. Gua langsung golin lagi. Cuman masalahnya ini kan ya perbandingannya kan pasti di timnas Prancis gitu. Timnas Prancis bagus di Chelsea cadangan gitu kan. Iya, maksudnya gitu loh. Ya, karena Griezmann di Barcelona jelek. Iya, di Prancis juga jelek. Prancis juga jelek walaupun ngeles kemarin ini. Ngeles apa namanya? Posisi. Iya, pas kalinya dimainin di tengah pas lawan Juventus tuh. Iya. Nonton enggak lu? Nonton lah. Buset itu. Gedek banget gue ngeliat Griezmann. Buang-buang pulang juga. Kayaknya emang beneran dimainin biar timnya pas 11 aja. Gue enggak ngerti sama Griezmann tapi sih entah kenapa. Grup 3 Liga A udah dulu ya yang ini Swedia by the way cuma kalah sisi kalah head to head ya kalau ini head to head ya Nations League ya. Yang degradasi terus ada grup 4 ada Spanyol, Jerman, Ukraina, Swiss. Nah, emang yang diprediksi pasti antara Spanyol sama Jerman ya. Iya. Cuman yang tidak diprediksi kan pertandingan terakhir. 6-0. Pertandingan terakhir itu benar-benar apa ya? Collapse Jerman. Wah, gila. Gua nonton itu Jerman bahkan cuman serangan berbahaya satu Gnabry menit 80 untuk tiang itu doang. Dan bener pas gua cek dia dua tendangan doang nol on target. Bener-bener nggak jelas apa karena memang maksudnya yang diprotes kan kenapa Boateng nggak ada, Hammers nggak ada, maksudnya kebanyakan lini pertahanan lah gitu. Cuman lini serang lu tuh masih trio Werner, Gnabry sama Sané gitu. Kenapa nggak ya? Walaupun lini pertahanan lu memang kemarin kan maksudnya si Sule, Niklas Sule yang main
dia itu baru sembuh dari cedera dan baru sembuh dari COVID. Yeah. Dia cuma main babak pertama, babak kedua ganti. Terus sisa satunya lagi Robin Kot, backnya Leeds tuh ya. Yeah. Backnya Leeds, terus kirinya Max Philip siap, Max. Milip Max tuh sekarang main di PSV yang yeah, gitu-gitu. Di kanan ada Matias. Di kanannya Matias Ginter. Yang Ginter tuh kalau di klub bagus banget. Cuman Ginter di back tengah kan, di gelabah kan? Iya, di gelabah dia. Iya, back tengah. Emang kemarin kan karena yang gak ada back kanan. Iya, gak ada back kanan. Gosen cedera. Si Kimi cedera. Kimi cedera. Makanya, cuman nah, ya. Kemarin sih gue sempat baca-baca beberapa media Jerman juga. Hmm? Katanya tuh permasalahan utama timnas Jerman karena mereka gak ada leader di atas lapangannya. Oh. Jadi mereka punya leader. Tapi di belakang, kiper. Maksudnya di tengah tuh gak ada yang, kalau zaman dulu kan kita kenal Schweinsteiger, Balak, Philipp Lahm yang galak gitu. Ya, ini sebenarnya Kimmich tuh bisa jadi leader, peran Philipp leader itu. Si Kimmich, tapi cedera. Iya, cedera. Dan kemarin katanya tuh gue cuma nonton 10 menit ya, abis itu gue ketiduran. Iya. Katanya tuh sepanjang pertandingan tuh emang yang rame ngomong tuh yang Spanyol. Jerman katanya diem aja. Iya makanya, kayak gue bener-bener nonton bener-bener Jerman gak ada peluang-peluang berbahaya. Menit 80 Gnabry untuk tiang itu doang. Itu doang. Cuman ngomongin soal leader ya, kalau gitu kenapa Joachim Löw masih ngotot gak mau manggil Thomas Muller, Jerome Boateng, Mats Hummels dan kawan-kawan? Karena Joachim Löw itu bukan tipikal pelatih yang kalau udah bilang A dan dia bakal tetap pertahanin apa yang dia bilang itu. Dia lebih milih dipecat dibanding dia harus kembali manggil Muller, Boateng, Hummels. Dan kemungkinan sih ini si Löw sama direktur taktiknya ada Oliver Bierhoff itu Bierhoff bakal dipertahankan sampai Euro. Kalau Euro masih ngablu juga ya pecat. Iya, ya harusnya kalau menurut gua sih Piala Dunia kemarin harusnya dipecat sih kalau menurut gua ya pendapat gua sih. Cuman memang gua kalau sebagai apa tuh yang ngelihat sih, maksudnya Thomas Muller masih, maksudnya gue kan ngebandinginnya Manuel Neuer usia 34 masih dipanggil dan main gitu, dan di bahasa saat lu punya kiper banyak, Ter Stegen, Bentaleno bagus-bagus, cuma sedangkan Thomas Muller buatnya sama Hummels ya usianya malah di bawah si Neuer tuh malah nggak dipanggil gitu, terutama Thomas Muller sih yang musim lalu main bagus banget gitu loh. Tapi itu ada juga analisis yang bilang kalau sebenarnya otaknya timnas Jerman itu Hansi Flick. Jadi semenjak Hansi Flick nggak ada, 2014 Hansi Flick cabut langsung merosot, kelihatan banget tuh ya pas Piala Dunia 2014 ya udah kelihatan banget sih. Karena si Löw ini tuh orangnya keras kepala dan nggak dekat sama pemain. Pas Piala Dunia 2014 si pemain kalau ada apa-apa bilangnya ke Flick bukan ke Löw. Oke. Nah ngomongin soal Spanyol nih. Gue kalau dari segi, gue tuh sempat menyindir skuad Spanyol yang sebenarnya, maksudnya lo kalau mungkin kalau orang yang suka bola cuman gak begitu merhatiin gitu kan, mungkin gue yakin orang-orang pada mikir gitu, ini Gerard Moreno main mana, Pau Torres pemain mana, terus Mikel Oyarzabal main mana gitu kan. Oyarzabal lagi bagus loh di La Liga. Iya, maksudnya scorer. Cuman maksudnya kan orang mikir main mana sih. Iya, maksudnya namanya gak familiar. Iya kan? Makanya itu. Dan sebelum dia menang 6-0 lawan Jerman ini, dia kalah sama Ukraina dan ditandingin bang Swiss tau. Yeah. Iya makanya. Yeah. Makanya kan orang mikir, Spanyol nih belum masuk, mungkin bisa bagus cuman belum saatnya gitu. Belum saatnya. Dan tapi dengan kemenangan melawan Jerman ini kan orang mikir, nih gue Spanyol nih kayak gini. Maksudnya gitu. Walaupun dengan pemain yang dalam tanda kutip ya bagus cuman gak dikenal. Iya gak dikenal gitu loh. Kan itu yang jadi. Apalagi kemarin si Enrique ya lagi-lagi polemik soal kiper ya. Unai Simon dimainin lagi. Iya. Gue kan juga orang enggak tahu tuh Unai Simon main mana tuh. Maksudnya perlu searching gitu. Di mana sih ya? Googling dulu. Unai Simon main mana sih lagi? Gue kan sebenarnya makanya. Ya masa Kepa? Ya enggak, ya masa maksudnya masih dekat Kepa sih udah kelar sih. Kepa sih kalau seandainya masih di Chelsea ya kelar sih maksudnya, enggak bakalan ini. Sebenarnya tuh Kepa kalau menurut gue ya, dia perlu datang ke psikolog sih. Iya. Karena masalahnya tuh ya mentalnya mental. Dia, confidence-nya dia drop banget. Drop banget. Maksudnya pas di Bilbao aman-aman aja sih. Maksudnya pas di Bilbao di musim pertama. Oke, maksudnya ya kalah bagus lah kalau dibanding sama Alisson. Iya. Tapi ya semenjak Sarri cabut, confidence langsung hancur.
apalagi sempat juga gara-gara itu kan Caballero jadi main lagi. Iya, Caballero jadi main lagi. Peter Cech back lagi. Iya. Alasannya sih karena COVID ya, Peter Cech back lagi. Cuma sih gue yakin sih kagak sih. udah nih kita semua udah ngebahas semua grup 4 Liga A, sorry, 4 grup dari Liga A. Ini mau bahas ini nih. Liga-liga di bawahnya nggak nih? Di mas simple ya. Promosi aja. Kan? Maksudnya ada Liga B Austria. Grup 1 ada Austria. Grup 2 ada Ceko. Grup 3 Hungaria. Grup 4 Wales. Emang nggak ada yang ini sih. Paling ya. Itu sih yang kalau menurut gue yang apa ya? Norway sayang sih. Menurut gue sih Norway. Norwegia sama Skotlandia. Skotlandia juga. Mereka lolos ke Euro 2020. Lolos ke Euro 2020. Tapi promosi ke Nations League enggak. Enggak, promosi Nations League enggak. Malah mereka setelah lolos itu kalau enggak salah dua kali kalah di Nations League. Oh iya. Dua kali kalah apa sekali kalah sekali imbang gitu. Jadi ya. Oh iya. Dua kali kalah. Dan kalahnya lawan dua tim di bawahnya. Bukan lawan Ceko. Cuman Turki sih gue kaget juga sih ngeliat Turki terdegradasi gitu. Turki degradasi, lo Hakan Kalhanoglu, Merih Demiral dan siapa Cheng lagi? Cheng Tosun, Caglar Soyuncu itu bakal bermain sama Luksemburg, Azerbaijan, sama Georgia, main sama gitu-gitu ntar. Di Liga C. Jadi Liga C ya standar lah ya, Slovenia lolos, Armenia, Montenegro, sama Albania kak standar lah ya. Kalau Liga D emang gak usah diperhatiin lah ya. Ya udahlah itu tim-tim burem, apalagi pemainnya grup, kita gak tahu. Grup 2 yang paling unik sih, maksudnya ada Gibraltar, Liechtenstein itu kayak tim tiket bawah FIFA itu. Iya. Dimainin bersama kan. Itu mungkin kalau Indonesia masuk itu bisa jadi juara tuh. Ya, makanya. Cuman yang gue kesel kan tapi Samarinda walaupun ya ini ya sejarah ya apa imbang dua kali berturut-turut ya imbang lagi kan. Clean sheet cuman kan ya ini kan tim sahabat golin ya. Kalau golin kan sekali kan kayak ini ya kayak Piala Dunia menang Piala Dunia. Tapi ya sama Rino. Maksudnya wajar sih soalnya pemain Fernando kan juga bukan profesional. Iya. Cuman maksudnya lu dikasih lawan yang paling gampang biasanya gini lo masih belum bisa golin juga. Walaupun sekalinya golin bisa bener-bener ini dah lu kalau lihat koleksi golnya sama Rino tuh selebrasinya udah gila-gilaan dah. Padahal kalah 6-0 ya, kalah 6-0 golin 1-1 yeah. gitu. Tapi selebrasinya gila-gilaan banget tuh. Ya, kali ini udah ya udah semua ini dibahas ya. Udah kelar jadi semifinalnya itu. Semifinal Oktober tahun depan yeah, setelah Euro. Bakal digelar di Itali karena Itali jadi juara grup 1. Udah pasti tuh. Udah pasti itu di Itali. Pasti. Kalau gue terakhir ngeliat cuman ya maksudnya tinggal diumumin doang. Iya, tinggal maksudnya belum pengumuman gitu. Ya, cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Bermula Studio yang mengizinkan kita pakai studionya yang luar biasa megah ini. Aduh lupa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Football 5 Star ada di bawah sini. Kok ada Rusi? Ini kan YouTube di YouTube ya. Terus follow juga Instagram kita dan Twitter kita ada di bawah sini. di bawah sini biar susah yang ditulis. Itu di Instagram adminnya lu komenin aja ngeselin adminnya soalnya. Ya adminnya ngeselin tuh lu komennya di Instagram tuh. Kalau Instagram Football 5 Star, Instagram Football 5 Star dan Twitter Football juga di follow di sini bagi kalau mencari berita-berita update soal sepak bola buka aja football5star.com. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.